masih di pinggir jalan dan kita bakalan cari lagi jajanan yang unik yang bisa memberikan sesuatu yang bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan kita ketemu dengan lumpia basah nih, Pak De Sari Rasa ya. Kita ketemu dengan lumpia basah. Lumpia basah. Bude, ini satu porsi berapa sih, Bude? 8.000 ya. Pesan 3, Bude. Udah lama, Bude, jualan ini lumpia basah. Kalian bisa lihat nih. Wah, taugenya gendut-gendut nih, seru. Itu apa tuh, Bude? Ini apa sih? Bengkoang. Wah, 8.000 dapat porsi banyak kayak gini ya, Bude ya. Sedap. Kalau teman-teman mau datang sini beli dari jam berapa, Bude, jualannya? Jam 7 udah ada. Oh, jam 7 Pak De udah buka ya? Kalau malam sampai jam berapa tutupnya, Pak De? Habis maghrib, jam 7. Jam 6. Jam 6 ya, pokok habis maghrib kelar ya, Bude. Wah, ini. Kalau pagi mah cepat. Kalau pagi cepat ya? Jam 7 udah ada. Kalian bisa lihat nih, 8.000 porsinya banyak nih. Wah. Dan aromanya harum. Tiap hari buka, Bude? Iya. Yang biasa, sedang, dan pedas. Ini Bude langsung buatin 3 ya, Bude? Iya, kalian aja. Kalian. Ada libur nggak, Bude? Awalnya enggak sih, nggak pernah libur. Jadi tiap hari buka ya? Oh, minggu. Jadi teman-teman bisa datang ke sini dari Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang kalau tidak perlu ya libur. Oh, kalau misalkan ada sesuatu lain hal libur ya? Capek. Kalau capek. Berarti sama Pak De tadi jualan? Iya. Oh, kalian bisa lihat. Ini yang bengkong ya, Bude? Iya. Mau enggak dikasih, Kak? Satu ya, bungkus ya. Bawa pulang. Nah, boleh. Kasih ya, Bude. Wah. Kuliner. Kuliner asli Bandung, benar. Sedap. Sedap, murah, enak lagi. Tapi yang lain mah mahal. Kalau saya kan, sedikit tapi asal inilah. Sedikit yang penting dapat ya. Ada ini lebihnya gitu. Wah. Itu kulit lumpia ya, Bude? Kulit ya. Dalam keadaan panas, guys. Wah, penyajiannya nih mantap sekali. Bude bawa toge atau kecambahnya tuh habis nggak tuh, Bude, tiap hari? Alhamdulillah ya. Berapa kilo tuh, itu, Bude? Ada bapak yang beli. Sampai 10 kilo, 20 kilo? Ada? Wih, mantap. Saking terkenalnya berarti, Bude, ya, jualannya ya. Tambahin cabai ya. Ini yang pedas ya, Bude. Mantap.
Berarti makannya langsung ya, Budi, gitu ya? Langsung. Kalau yang lain mah jual udah 10.000. Kalau yang gasibu, 10.000. Kalau Budi tetap 8.000 ya? Iya, kalau dikasih itu 10.000. Iya. Biar semua orang tuh bisa nikmatin ya, ya. Budi. Budi, di belakang ini apa sih, Budi? Sekolahan. Oh, sekolahan. Itu 3 kan? 3 sama si itu 4. 4 dengan. Oh, bikin 4. Ah, tambah satu lagi. Yang ini yang biasa aja, Budi. Biasa. Nah. Enggak pakai sambal. Pakai dikit. Pakai dikit boleh. Kalau lumpia basah nih khas dari mana sih, Budi, biasanya? Bandung aja. Bandung memang ya? Iya. Nah, oke, okay, Budi. Sambil antara anak sekolah sambil jualan ya. Di sini ya. Ini saus apa sih, Budi? Ini apa? Gula. Oh, gula. Gula. Gula, gula aren. Gula aren. Oh. Semuanya dari bahan-bahan tradisional ya, Budi. Budi, totalnya berapa, Budi? Jadi 32. 8 kali 4. 8 kali 4, 32. Budi, mau beli 30 porsi. 30 kali 8.000. 8 kali 3. Iya. 240 kan? Tapi nanti, Budi, kalau ada orang datang ke sini kasih mereka gratis. Evan titip traktiran 30 porsi. Kalau ke sini. Ah. Ya, ke sini. Sisanya banyak-banyak tuh. Enggak apa-apa, sisanya buat Budi. Aduh, makasih. Assalamualaikum, Budi. Titip traktiran ya, 30 porsi ya. 30 ya. Ah, kasih aja siapapun yang mau, yang lapar. Oh, alhamdulillah kita sudah dapat sesuatu yang unik ya, lumpia basah. Jangan lupa kawan-kawan untuk selalu tetap di hobi makan.